Ini ada cermin, ini ada kredensa kecil. Oke, tarik ada dua ya, tarik nah ini yang lemari tanpa handle juga nih. Ownernya itu pengen benar-benar fresh. Ini tanpa tarikan. Ada 1, 2, 3. Bedah rumah. Ini adalah lokasi proyek kami di Bintaro. Awalnya kondisi rumah ini owner itu minta perubahan untuk seluruh kusen karena udah dimakan rayap, kemudian furniture juga sama, semua dimakan rayap. Daun pintu harus diganti karena mau remodeling. Nah, kita mulai dari tahapan di sini. Ini menggunakan bahan dari akrilik. Kita belinya itu di online shop. Harganya itu Rp300.000. Kemudian kita ada penggantian kanopi ini ya. Awalnya itu dia pakai polikarbonat. Udah hancur karatan. Nah, kita mengganti konsepnya dengan pakai bahan UVVC yang semi transparan. Ini seperti ini. Untuk UVVC itu bahannya itu per meternya itu Rp135.000. Ini bahannya dari besi 46. Kemudian untuk rangkanya itu bahan dari besi holo 44. Let's go. Nah, sobat Reno, ini adalah kita berada di ruang tamu ya. Ini adalah udah kondisi existing, kita nggak ada perubahan. Yang ada perubahan itu adalah daerah sini. Nah, awalnya itu daerah sini ini full dengan backdrop, kemudian ada cerminnya. Kita renew model dengan menggunakan satu cermin utuh seperti ini. Ada bahan rangka frame-nya itu dari plywood, kita lapis dengan bahan HPL, kemudian ada mirror. Sebelum kita aplikasi furniture ini, terlebih dahulu kita cat dengan cat anti rayap. Untuk area ruang makan, area dapur itu lokasinya memang nyatu ya guys. Perubahan yang kita buat itu cuma meja kredensa ini. Awalnya meja kredensa itu dia lebih tinggi 5 cm terhadap meja makan ini. Kemudian dari owner minta berubah. Ini panjangnya itu 120 x 60. Di openingnya di sini. Kemudian untuk relasinya semua ada di samping sini. Ada 3 relasi ya. Daerah atas kita pakai yang double track. Ini lebih tinggi, ini 20 cm. Ini juga sama ya, lebih tinggi lagi 22 cm. Nah, awalnya ini juga sama, dia full backdrop, ada full mirror. Kita renewable lagi dengan desain baru. Simple aja, sederhana, kita ukuran cermin ini 1 x 130 cm dengan frame-nya itu 6 cm. Kemudian seluruh aksesoris stop kontak kita ganti pakai Nero. Awalnya itu pakai Panasonic, kita ganti Nero, murah kok. Harga satu unitnya itu cuma Rp35.000. Soalnya kita dapat diskon. Sekarang kita masuk yuk ke dapur. Nah, ini juga ini adalah daerah dapur. Lebarnya itu 2 meter. Panjangnya itu 1,9. Nah, ini adalah ruangan dapurnya ya. Kemudian ada di sini emang udah existing.
Ini adalah untuk penghawaan sirkulasi jendela. Kemudian yang kita rubah itu di pintu. Nah, pintu ini kita menggunakan plywood. Kita finishing duko dengan cat anti gores. Kemudian handle-nya itu kita pilih handle. Handle-nya lock case, kunci juga semua berwarna hitam. Mereknya itu dari Solid. Nah, untuk dapur ya guys, untuk dapur ini masih tetap yang lama, ini dari TK. Ini existing, kita nggak ganti-ganti. Kemudian showernya juga sama, tetap sama existing. Kompor modelnya juga sama, tetap existing. Yang kita ganti itu adalah semua dinding ini. Semua dinding ini kita ganti. Dulu awalnya dia mosaik, mosaik warna-warni ya, merah, kuning, putih, combine. Kemudian kita ganti dengan material granit, granit yang super white. Nah, furniture-nya juga awalnya itu pakai handle semua. Semua kita ganti. Semua handle-nya itu tanpa tarikan handle, semua handle-nya ketanam seperti ini. Ini seperti ini, ada 4 drawer ya. Ini untuk area bawah. Ini bisa kita lihat, ini adalah untuk area naruh piring. Kemudian ini untuk air yang jatuh. Mereknya itu Kuban. Merek Kuban. Kemudian ada untuk ini kita pakai engselnya, itu engselnya yang slow motion ya. Nah, ini juga sama, engselnya kita tarik dari bawah ya. Dari bawah, kita tarik dari bawah. Tuh, bisa lihat ya. Ada tambalan. Oke, dia minta tambalan. Kemudian di bawah ini sengaja kita taruh untuk bumbu-bumbu dapur. Nah, di bawah ini kita tambahkan penjepit untuk gantungan kain, gantungan lap ya. Harganya murah kok, kalian kalau beli di Ace Hardware ini per satu bungkus ada 3 piece. Harga per untuk 3 piece satu bungkus itu 70 ribuan guys. Nah, kemudian di sini pas di bawah kompor ini kita pakai Modena. Udah ya. Modenanya isep, ada di belakang ada stop kontak. Kemudian ini untuk stop kontak apa, kalian blender segala macam ada di sini. Ini mereknya juga sama, Nero. Nah, untuk bukaannya sengaja kita untuk di sini, daerah sini bukaannya itu kita nggak pakai dari bawah, karena ini kan sulit nih di bawah, makanya kita taruh dari samping. Ini daerah atas ya. Bagian dalam itu melaminto semua tanpa tarikan. Kemudian divider pembatasnya itu ada HPL, kita lapisi sama ini ya, granit super white supaya api itu tidak menyebabkan kerusakan untuk ini HPL. Oke guys, kita lanjut yuk ke kamar tidur. Kusennya juga sama, ini kita ganti jadi kusen baru karena semua ini makan terayap. Seluruh kusen ini yang awalnya semua kayu, kita ganti kusen pintu, kusen jendela menjadi aluminium. Terus pintunya sama, kita duko. Ini licin banget loh guys, ini kita pakai anti gores dari cat, catnya itu cat nipe avocado, ini green avocado. Dan kita ke dalam yuk. Nah, ini adalah area ruang tidur ya. Dulu di pan yang lama itu ukurannya itu 160. Sama owner ternyata sudah kita kurangin jadi 140 saja. Kemudian sisi kiri di kanannya itu ada tarikannya dari atas ya. Dua. Oke, double track. Ada kiri kanan, sebelah sini juga ada. Ini double track, dari atas ya kita nariknya. Nah, kemudian untuk lemarinya itu ada 4 tempat. Ada cermin, ini ada kredensa kecil,
Oke, tadi ada dua ya. Nah ini yang kemarin tanpa handle juga nih. Ownernya itu pengen benar-benar fresh. Ini tanpa tarikan. Ada 1, 2, 3. Ini tes. Di sini tuh buat gantungan baju. Kalau yang atas itu untuk yang gede-gede, selimut, dan macam-macam. Nah, sekarang kita lihat posisi dia, guys. Ruang kamarnya itu lebar ukurannya itu adalah ini 6x3. Ukuran kamarnya 6x3. Kita lihat pintunya ya. Nah, ini tuh, ini yang gede. Ada gantungan baju satu. Ini juga sama, dua. Ini adalah untuk tempat dasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 5x4, 20. Banyak banget dasinya, owner itu. Kemudian untuk di sini ada meja rias ya. Ini lampunya backlight ada di dalam. LED bisa kita ganti. Ini ada tarikan handle di sini ya. Ini awalnya ini dindingnya itu sampai di sini, kemudian kita tutup jadi ketinggiannya itu 1 meter dari lantai. Sama kusennya juga, kusennya baru aluminium. Dulu masih kayu, guys. Sekarang kita lihat yuk daerah belakang. Kaca pintunya tetap sama, kayu frame daun pintunya tetap sama, kita cuma ganti warna aja, rebranding aja. Kemudian daerah atas semua kita ganti atas dan depan. AC juga kita relokasi. Oke guys, sampai di sini dulu review rumah kami. Detail-detailnya udah kita sebutin. Kalian mau review rumahnya, bertanya-tanya seperti apa, kalian boleh deh langsung komen di channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you.